Assalamualaikum bosku, kembali lagi di channel saya. Lagi dan lagi kita mulai progres lohan dari Burayakan nih. Kebetulan lohan yang saya progres kali ini adalah jenis lohan F3 Mongkol ori Thailand bosku. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi ceritanya lohan ini saya baru beli dari Mas Yoga Tommy, salah satu sahabat saya yang ada di Yogyakarta. Nah, beliau adalah salah satu seller lohan F3 Mongkol ori Thailand. Kebetulan lohan F3 Mongkol ini adalah stok terakhir dan coba saya progres. Nah, jika kalian ada yang berminat, nanti kalian bisa langsung hubungin nomor Mas Yoga Tommy yang ada di bawah ini. Jika stok lohan Burayakan F3 Mongkol sudah datang lagi dari Thailand ya bosku. Oke, sekarang kita lihat secara umum penampakan dari lohan Burayakan F3 Mongkol ini, baik dari bodi maupun karakternya. Nah, kita sekarang lihat dari ujung mulut sampai ujung ekor. Untuk ukuran size lohan Burayakan F3 Mongkol ini sekarang kurang lebih size-nya 3 cm. Dan untuk bentuk bodi, di sini saya rasa untuk bodi tidak begitu panjang, tidak begitu pendek. Bisa dibilang untuk ukuran bodi di sini dikatakan ukuran ideal ya. Selanjutnya dari bodi, kita lihat poin yang paling penting ada di bodi bagian belakang nih teman-teman. Jadi dalam pemilihan Burayakan itu yang paling penting kita lihat di bodi belakang. Nah, untuk bodi belakang di lohan F3 Mongkol ini kalian bisa lihat sendiri, bodi di sini dia tidak begitu kotak, tetapi setidaknya di lohan F3 Mongkol ini bodi belakangnya sudah mendekati kotak ya. Jika kalian lihat di bodi belakang, ini dia simetris ya teman-teman, antara atas dan bawah dia sejajar. Semoga bodi belakang ini bisa kita maksimalkan lagi, agar nantinya ketika ikan ini bertumbuh semakin besar, bodi belakang makin mengisi dan makin cakep bosku. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian pin atas dan pin bawah ya. Kalau untuk penampakan dari F3 Mongkol sendiri, di sini pin atasnya saya rasa dia tidak jengat ke atas, dan ini masih bisa dikatakan sejajar dengan ekor. Dan untuk pin bawahnya di sini saya rasa sejajar juga dengan pin atasnya. Jadi ketika ikan ini semakin besar, nanti kita bisa salon untuk pinnya agar lebih rapi, dan kita akan lihat nanti ke depannya apakah bodi belakang lohan ini makin cakep. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian ekor ya. Kalau untuk ekor sendiri, di sini saya rasa ekornya tidak begitu besar dan juga tidak begitu kecil. Artinya ekor untuk lohan F3 Mongkol ini bisa dikatakan ekor yang standar. Ya, kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman, baik bodi belakang, pin atas, pin bawah, dan ekor juga. Semoga kedepannya masih bisa maksimal. Meskipun pada dasarnya anatomi itu adalah bawaan dari si ikan, jadi untuk anatomi sendiri kita tidak bisa rubah. Yang ada kita hanya bisa maksimalkan dengan perawatan, baik dari ukuran tank maupun makanan yang ada, sehingga anatomi yang ada dari kecil ini bisa lebih maksimal, lebih bagus ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana anatomi dari lohan F3 Mongkol ini ketika ikan ini menjadi besar. Kita tunggu video selanjutnya ya bosku. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian mutiara. Mutiara untuk F3 Mongkol ini, saya rasa mutiaranya sudah lumayan bagus ya. Karakter mutiaranya begitu tegas. Di sini untuk bentuknya mutiara bundar-bundar. Ada juga yang berbentuk panjang, ada juga yang berbentuk rintik seperti pasir. Dan di sini bisa dikatakan untuk mutiaranya dia kombinasi. Kalau kalian lihat juga untuk mutiara yang ada di bagian jenong, di sini juga sudah ada, sudah terlihat. Bisa dibilang ini mutiara crosshead nantinya. Dan di sini juga di bagian wajah sudah ada rintik-rintik mutiaranya. Semoga mutiara yang ada ini bisa menjadi crossface juga. Dan tentunya mutiara yang kombinasi ini bisa makin bagus ke depannya.
nanti kita akan progres juga apakah perlu dimaksimalkan untuk lampu tanning ataupun kita berikan pakan spirulina untuk memaksimalkan mutiara yang ada agar nantinya mutiara yang ada ini bisa lebih maksimal, lebih shining lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian marking ya teman-teman. Kalau untuk marking sendiri, kita bisa lihat bersama di sini. Marking saya rasa cukup lumayan. Di sini markingnya tembus dari depan sampai belakang. Tetapi di sini marking sendiri dia tidak begitu tebal. Artinya masih putus-putus juga. Tetapi setidaknya marking ini bisa menambah keindahan di Cam 5-3 Mongkol ini. Semoga marking ini bisa bertahan sampai ikan ini dewasa, karena pada dasarnya marking yang ada ini sudah tampak jelas dari dia bersaiz kecil seperti ini, sehingga makin bertambahnya saiz marking ini makin jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian dudukan jenong ya. Kalau kita lihat secara bersama, dudukan jenong yang ada di Lohan Cam 5-3 Mongkol ini terlihat lebar ya. Semoga jenong yang ada ini nantinya bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Kita tinggal lihat step by stepnya perkembangan yang ada ini, dan kita akan evaluasi apakah jenong yang ada ini perlu kita maksimalkan, baik menggunakan pelet jenong, baik menggunakan makanan yang lain. Kita lihat ke depannya ya bosku. Nah, itu tadi untuk penampakan secara umum yang saya lihat, baik anatomi maaupun karakter dari Cam 5-3 Mongkol ini. Dan jika bagi kalian yang melihat karakter lain dari Cam 5-3 Mongkol ini, bisa kalian isikan di kolom komentar. Oh ya bosku, jadi sebelum saya tutup, di sini saya akan sampaikan untuk perawatan harian. Jadi Cam 5-3 ini saya progres di aquarium tower dengan ukuran 30x30 dengan tinggi 40 cm. Jadi di sini saya menggunakan ketinggian air 30 cm, di mana saya juga menggunakan power head untuk filtrasi airnya agar tetap jernih. Dan untuk pemberian pakan sendiri, karena mengingat Cam 5-3 Mongkol ini masih bersaiz 3 cm, artinya dia masih di bawah 5 cm. Biasanya di sini saya menggunakan treatment pakan full cacing beku ya, baik pagi, siang, sore maupun malam. Jadi di sini saya full menggunakan pakan cacing beku. Dan ketika ikan ini sudah mencapai size di atas 7 cm, biasanya saya langsung treatment pakannya menggunakan pakan udang, dan bisa juga nanti kita kombinasi penggunaan pelet jika ikan ini memungkinkan untuk pemberian pelet, guna memaksimalkan pertumbuhan-pertumbuhan lain, baik bodi, baik jenong dan lain sebagainya. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Jadi saya kira itu untuk perkembangan updatean progression saya kali ini, dan kita cukupkan sampai di sini ya bosku. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.